KTM pelabuhan di atas kapal yang dilakukan oleh tersangka. Dari hasil olah TKP kapal cumi, sebenarnya kapal pengangkut cumi yang biasa melaut sekitar 2-3 bulan untuk mengangkut cumi. Dia berangkat dari dermaga pelelangan Muara Angke. Memang tersangka sehari-hari biasanya bekerja di kapal tersebut, Bang? Betul, tersangka sama korban itu sama-sama satu ABK, satu kapal tambah makmur. KM tambah makmur, dia biasanya bergabung di dalam satu kapal, jadi nelayan di dalam ABK kapal tersebut, tapi terlibat cekcok. Paling cek airnya terjadi pembunuhan. Bang, dari hasil olah TKP dapat apa aja tadi, Bang? Kalau dari olah TKP memang diduga korban ini suka mengolok-olok di pelaku ya. Korban ini mengolok-olok pelaku sehingga dia dendam, menghasilkan sebuah apa ya, emosi yang akhirnya menimbulkan hal tersebut. Bang, kronologi singkat mungkin bisa dijelaskan kembali, Bang, seperti apa, Bang? Kejadiannya kapan dan seperti apa, Bang? Kejadiannya itu tanggal